من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شرف الانبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kisah sahabat Rasulullah SAW Mus'ab bin Umair an, Pemuda ganteng yang sahid di Padang Uhud Nas'aduhu wa mauliduhu Mus'ab bin Umair radhiyallahu an lahir dari orang tua yang terhormat di salah satu rumah terkaya di Mekah. 14 tahun setelah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya adalah Umair bin Hazim bin Abdi Manaf dan ibunya bernama Kharnas binti Malik. Dia adalah seorang wanita yang kaya raya di Mekah. Mus'ab bin Umar tumbuh dalam kemewahan dan hidup bergelimang kesenangan. Dialah pemuda paling tampan dari sekian banyak pemuda Mekah, dan dia yang paling mempesona penampilannya serta paling lembut tutur katanya. Ketika dia sedang lewat di jalan atau di gang-gang kota Mekah, selalu menarik perhatian orang yang berpapasan dengannya karena kegantengannya. Ia seorang remaja kurester terkemuka, gagah dan tampan, energik dan penuh semangat kemudaan. Mus'ab lahir dan dibesarkan serba berkecukupan, hidup dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungan yang memanjakannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Makkah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sebagaimana yang dialami Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Anak muda yang serba kecukupan Biasa sah hidup mewah dan manja ini menjadi buah bibir gadis-gadis Makkah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang Musab bin Umair ini: Maro'aytubimakata ahadan ahsan alimatan, wala araka hulatan, wala an amani amatan min bin Umair. Aku tidak pernah melihat seorang pun di Makkah yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umar. anhu hadis riwayat Hakim. Dia adalah seorang pemuda yang Allah telah berikan keindahan kepadanya. Dia biasa memakai pakaian terbaik, memakai parfum terharum sehingga dia dikenal oleh penduduk Makkah sebagai pemuda yang paling harum baunya. Dia adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memeluk Islam sejak awal, dan dia adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dipercaya membawa panji-panji Islam. Dialah orang pertama yang menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansor Yang telah beriman dan telah berbaikat kepada Rasulullah SAW di Bukit Akobah Dan dia pula orang yang keluar masuk rumah penduduk Madinah untuk menyampaikan risalah Islam Tidak ada rumah penduduk Madinah kecuali telah dimasuki Mus'ab bin Umair untuk menawarkan Islam Dan mengajak mereka masuk Islam Berkat kegigihan Musab dalam berdakwah ini, dalam waktu singkat penduduk Madinah berduyun-duyun memeluk Islam, di samping itu ia juga mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian kita kenal. Hijrah Rasul ini sebagai peristiwa besar dalam sejarah Islam karena hijrah menjadi awal kemenangan Islam. Bagaimana kisah Mus'ab, seorang anak muda yang luar biasa ini? Kana Mus'ab bin Umar Fatan Mudallalan Yahya hayatar rahah wart wartara La yusuhiluhu minad dunya siwazina tuha Wabudzatan tahawwala Ing kota'at ala kotuhu bihayatihi sabiqah wazharat alaihi amaratul ciddi wattafqir Mus'ab bin Umair radhiyallahu an adalah seorang anak laki-laki manja yang menjalani kehidupan dengan nyaman dan mewah. Kesibukannya hanya berhias diri dan bersolek dengan perhiasannya dan pakaiannya yang indah-indah. Namun, tiba-tiba kehidupannya berubah total. Dia putuskan kehidupan sebelumnya yang manja. Santai, hanya mengejar kesenangan dan bersolek, sebagai gantinya, mulailah dia menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh dan berpikir serius. Ibunya heran atas perubahan ini. Ibunya mencoba untuk mengetahui apa yang menyebabkan perubahan drastis pada diri anaknya tapi tidak berhasil. Dalam hati ibunya dan juga orang-orang sekitarnya ber tanya-tanya. Apa yang membuat musab berubah? Mungkinkah kiranya anak muda yang serba keberkecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi idola dan buah bibir gadis-gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan? Tiba-tiba bisa berubah dalam waktu cepat, bahkan menjadi teladan dalam semangat kepahlawanan. Begitulah tanya mereka di dalam hati masing-masing: "Apakah mungkin anak muda ganteng dengan perawakan ideal, harta melimpah, dan selalu menjadi buah bibir anak gadis di Makkah akan menjadi teladan dalam kegigihan memperbaiki kepribadian?" Tampaknya mereka belum tahu Kalau perubahan drastis mus'ab adalah lantaran keyakinan barunya Yakni masuknya iman ke dalam lubuk hatinya yang masih dirahasiakan Bagaimana kisah masuknya mus'ab bin Umair radhiyallahu an ini Suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang sebenarnya. Berita ini telah tersebar luas di kalangan penduduk Makkah mengenai Muhammad Al-Amin, yang mengatakan dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa wahyu Allah. Dia menyeru kepada penduduk Makkah dan mengajak umat manusia untuk beriman dan beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang jauh dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Sofa di rumah Arkom bin Abil Arkam. didorong oleh keingintahuannya dan juga kerinduannya pergilah ia ke rumah Arkam bin Abil Arkam. di tempat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka dan mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah yang Maha Agung. Baru saja Musab mengambil tempat duduknya, kemudian ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari lesan mulia Rasulullah SAW masuk ke telinga orang-orang yang hadir. Ayat-ayat suci ini meresap di hati para pendengar, dan ayat-ayat indah ini terus bergema dalam kalbu mereka. Di senja itu Mus'ab pun terpesona oleh untayan kalimat Rasulullah yang tepat menembus kalbunya. Sejak itu dengan dorongan semangat keimanan, ia tidak pernah absen menghadiri majelis Rasulullah. Demikianlah ia senantiasa bolak balik ke rumah Arqa menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati Mus'ab merasa bahagia sekali dengan keimanan yang mulai bersemi di hatinya demi imannya dia bersedia menembus dengan apapun termasuk amarah dan murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya Mus'ab bin Umar selalu terperangah oleh ayat-ayat Allah yang dibacakan Rasulullah karena ayat-ayat itu selalu tepat mengenai inti hatinya dia sama sekali tidak terpengaruh oleh perlakuan orang-orang yang membenci Muhammad dan tidak takut pada mereka hal yang paling berat bagi mus'ab adalah menghadapi ibunya ibunya yang bernama Khunnas bin Malik ini dikenal wanita yang berkepribadian kuat dan tak bisa ditawar kemauannya. Masyarakat Mekah sangat segan dengan dia bahkan juga ditakuti. Hal inilah yang dikhawatirkan Mus'ab mengenai keislamannya. Selama ia ke rumah Arkom bin Abil Arkom, ternyata ada beberapa orang kures yang memperhatikan dia di kota Makkah yang bergolak ini. Tiada rahasia yang tersembunyi, apalagi dalam suasana dakwah Muhammad menjadi sasaran kebencian kaum kures. Mata kaum kures berkeliaran di mana-mana mengikuti setiap langkah dan menyelusuri setiap jejak. Kebetulan seorang yang bernama Usman bin Tolha melihat Mus'ab memasuki rumah Arkom secara sembunyi-sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Secepat kilat ia menjumpai ibu Mus'ab. Dan melaporkan berita yang dijamin kebenarannya bahwa Mus'ab telah masuk Islam ketika pulang Musab disambut oleh orang tuanya dan beberapa petinggi Quraisy. Kemudian, Musab dihadirkan di tengah-tengah keluarganya. Berdirilah Musab di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Makkah yang berkumpul di rumahnya untuk menginterogasi Musab dengan hati yang yakin dan pasti. Dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran, dan ketakwaan. Mendengar hal ini hati ibunya sebenarnya luluh namun ia tidak mau menampakkannya lalu apa yang dilakukan ibunya ibunya berdiri hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras namun tiba-tiba tangan yang terulur bagaikan anak panah itu surut dan jatuh terkulai ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya berseri dan kian berwibawa karena rasa keibuannya, ibunda Musab Tega menyakiti putranya, lalu dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil. Di sana, dia dikurung dan dipenjarakan dengan penjagaan yang sangat ketat. Musab tidak menyerah dengan kondisi seperti ini. Ketika mendengar kaum Muslimin akan berhijrah ke Habasah, Musab bersiasat dan berhasil mengelabui penjaga, kemudian bergabung dengan sahabat-sahabat nabi lain hijrah ke Habasah. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya kaum muslimin lainnya. Beberapa tahun kemudian dia pulang ke Mekah. Kemudian dia pergi lagi hijrah untuk yang kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah pada suatu hari ia tampil di tengah kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memandang Mus'ab, mereka menundukkan kepala dan memejamkan mata terharu, sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka tidak tega melihat Musab dalam keadaan seperti itu. Mereka melihat Musab memakai jubah usang yang bertambal-tambal, padahal belum lagi hilang dari ingatan mereka. Pakaiannya sebelum masuk Islam, taubahnya bagaikan kembang di taman, berwarna-warni, dan menghamburkan bau yang wangi. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersungging senyuman mulia, seraya berkata, "Dahulu aku melihat Musab ini tak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Sahabat kampung ilmu yang berbahagia Mus'ab dipilih Rasulullah Wasallam untuk melakukan suatu tugas maha penting Saat ia dipilih menjadi orang pertama menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah Untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansor Yang telah beriman dan berbaikat kepada Rasulullah di Bukit Akobah di samping itu, ia juga mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai peristiwa besar. Sebenarnya di kalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasul daripada Mus'ab radhiyallahu an. Tetapi Rasulullah menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab karena Mus'ab punya potensi untuk menerima dan melaksanakan tugas suci ini. Rasulullah sadar sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas amat penting ke pundak anak muda itu dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab dan nasib agama Islam di kota Madinah kepadanya. Mus'ab memikul amanah itu dengan bekal karunia Allah kepadanya, berupa pikiran cerdas dan budi luhur serta kejujuran dan kesungguhan hati. Dia sampaikan Islam dengan kehidupan pribadinya yang zuhud. Dia dakwahkan Islam dengan retorika bahasa yang luar biasa dahsyat menariknya. Dia sampaikan Islam dengan hujah yang jelas, argumentatif, masuk akal sehingga sulit dibantah. Akhirnya ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Ketika tiba di Madinah pertama kali, ia mendapati kaum muslimin tak lebih dari 12 orang, yakni orang-orang yang telah berbaikat di Bukit Akobah. Namun beberapa kumpulan kemudian, meningkatlah jumlah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya musahap memahami tugas dengan sepenuhnya hingga tidak melampaui batas yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia sadar bahwa tugasnya adalah menyeru kepada Allah menyampaikan berita gembira akan lahirnya suatu agama yang mengajak manusia menemukan hidayah Allah dan membimbing mereka ke jalan yang lurus akhlaknya mengikuti pola hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah duta Rasulullah yang pertama itu telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya. Suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak ditulis dengan tinta emas sejarah keagungan Islam dalam perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah Mus'ab bin Umar adalah salah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi agar tidak meninggalkan bukit Uhud apapun yang terjadi, namun ketika melihat kaum Quraisy lari dengan meninggalkan harta bendanya, hampir seluruh pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud Kecuali beberapa orang tergoda untuk mengambil barang-barang kaum Quraisy yang telah ditinggalkan, kemudian pasukan panah yang berada di bukit Uhud yang sudah diwanti-wanti Rasulullah agar tidak meninggalkan tempatnya, tapi kemudian turun ikut mengambil barang-barang kaum Quraisy yang ditinggalkannya. Hanya tinggal beberapa orang saja yang masih tetap taat pada perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Mereka tetap berdiri tegak di atas bukit Uhud, melindungi kaum Muslimin yang ada di bawah bukit, sampai kemudian Khalid bin Walid, yang waktu itu masih kafir, memerintahkan pasukannya untuk lari di belakang Gunung Uhud dan kemudian merebut bukit Uhud itu. Yang hanya dijaga beberapa orang yang setia pada perintah Nabi, dan akhirnya Khalid bersama pasukannya berhasil merobohkan sisa pasukan panah kaum Muslimin. Setelah Bukit Uhud dikuasai, Khalid bin Walid dengan pasukannya, pasukan Quraisy yang di bawah bukit yang tadinya sudah lari kembali menyerang kaum Muslimin, pasukan kaum Muslimin kaget panik kemudian terdesak barisannya kocar kacir bahkan banyak yang melarikan diri meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat barisan kaum muslimin yang hampir jebol Mus'ab lalu mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya Lalu maju menyerang musuh, targetnya untuk menarik perhatian musuh kepadanya dan menjauhkan mereka dari Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW selamat. Artinya, dia dan beberapa sahabat seperti Hamzah. Ali menyediakan dirinya sebagai tameng Rasulullah Sementara banyak sahabat-sahabat Nabi lainnya melarikan diri Mencari selamat dengan meninggalkan Rasulullah Wasallam. Dalam situasi barisan kaum muslimin yang kacau balau Tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Kumai'ah dengan menunggang kuda Lalu menebas tangan Mus'ab Nggak Putus yang diri kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mentara Musab melihat tangannya putus itu meniriakan, Wa ma Muhammadun illa Rasul. Qad khalat seming koplihir Rasul. Apa imma ta, Aku tilang kalap Tum ahlakabiqum, wa mayang akibahi syakirin Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa Rasul. Jatuhlah bendera yang dipegang oleh Musab. Maka Musab memungut bendera itu dengan tangan kirinya sambil memungguk. Dan melindunginya, musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Musab membungkuk dan memungut bendera itu dengan kedua pangkal lengan, dan meraihnya ke dada sambil berucap, Wa ma "Muhammadun ila rasul, rasul, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul." Dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Lalu orang berkuda itu menyerangnya lagi dengan tombak dan menusuk-nusukkan tombaknya hingga tombak itu pun patah. Orang ini begitu bersemangat membunuh karena mereka mengira bahwa orang yang dibunuh ini adalah Muhammad. Akhirnya, Musa pun gugur dan bendera pasukan kaum muslimin jatuh tapi Nabi selamat ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada bersama Hamzah dan syuhada-syuhada Uhud lainnya setelah perang usai Rasulullah bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran yang telah ditinggalkan musuh untuk menyampaikan beberapa kalimat perpisahan kepada para syuhada sambil memeriksa satu persatu para syuhada ukut ini ketika sampai di tempat terbaringnya jasad mus'ab meledaklah air mata Rasulullah yang sejak tadi ditahan-tahan Bercucuranlah dengan deras air mata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyaksikan jasad mus'ab tak ada sehelai pun kain yang menutupi jasadnya selain selai burdah Andai ditaruh di atas kepalanya Terbukalah dua belah kakinya Sebaliknya bila ditutupkan di kakinya Terbukalah kepalanya Maka Rasulullah SAW bersabda Tutupkanlah kebagian kepalanya dan kakinya tutuplah dengan rumput ilkhir. Kemudian sambil memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah berkata, ketika di Makkah dulu tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya. Tapi sekarang ini dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burdah musab. Setelah melayangkan pandang arah dan laga serta para suhada kawan-kawan mus'ad yang tergeletak di atasnya, Rasulullah bersabda, "Sungguh Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala." Kemudian sambil berpaling ke arah sahabat yang masih hidup, Rasulullah bersabda, "Hai manusia, berziarahlah dan berkunjunglah kepada mereka serta ucapkanlah salam demi Allah yang menguasai nyawaku tak seorang muslim pun sampai hari kiamat yang memberi salam kepada mereka pasti mereka akan membalasnya mata safirul islam mata safirul islam an umrin lam الأربعين عاما فحزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على تثة الشهداء وهو يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه Seorang anak muda yang dimanjakan dengan kehidupan yang bergelimang kesenangan, namun semuanya kesenangan itu dia tinggalkan demi memenuhi panggilan Islam. Dia dipercaya sebagai seorang duta Rasulullah kepadanya panji perang Uhud diserahkan dan dia menjadikan dirinya sebagai perisai Rasulullah agar Rasul selamat meskipun dirinya harus syahid. Dia meninggal di usianya yang belum sampai 40 tahun. Hati Rasulullah tersayat sedih melihat hamparan mayat-mayat juada Uhud. Lalu Rasulullah membaca ayat yang telah saya bacakan tadi yang artinya kurang lebih di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah dan di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya demikianlah kisah Musab semoga berbarokah وكان مصعب معطرا باندر العطور وكان يلبس الحرير وكان شامه احبت الحياه وزهره تنفست روائح النعيم